Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami seperti biasa ya, Wasil Garuda Motor Lumajang. Ya, ini sekarang lagi ada di Barokah Utama Motor Lumajang ya, yang berada di Jalan Semeru ya. Tepatnya timurnya Jalan Keselok Kambang ada pabrik. Pas di situ wes ya, di depan pabrik ada Barokah Utama Motor Lumajang ya. Di sini yang masih ready tetap ya. Ada trail-trail juga, ada dua, terus spot-spot, ada berapa ini? Ada empat, dan matic-matic masih ready ya. Sebagian ada yang laku. Oh ya teman-teman ya, sekarang yang baru masuk ada 8 unit ya. Tadi malam masuk, langsung kita langsung sepil aja ya, untuk unit yang baru masuk. Ini yang masih ready ya teman-teman ya. Yang masih ready tahun 2022, 2021, terus untuk Varios ini masih ready ya. 2019-an harga 18 jutaan ini ya. Harga 18 jutaan tetap ready, 2 unit. 16 jutaan ada beberapa unit ini ya. Dan GTR pun tetap ready ya. GTR 13.500, pajak sudah baru, masih ready. Untuk Scoopy, sini ya. Untuk Scoopy-nya tahun 2018 masih ready ya. Ini Nopol Lumajang, yang ini 13 juta masih ready, 10 juta masih ready. NMAX-NMAX banyak ya, 1, 2, 3, ada 6 unit. Dan tadi malam juga dapat 1 unit. Langsung kita review yang tadi malam datang. Sini ya teman-teman ya. Tak taruh di samping rumah ya. Ini yang masih ready. Yang baru datang ya, tadi malam ada NMAX tahunnya 2021. Kalau yang di dalam mungkin 26 juta, yang ini murah ya, cukup di 25.500 tahunnya 2021 ya. Tinggal pakai saja, meskipun tadi malam dapat, tinggal pakai saja, sudah gak ada repaint-repaint ya semuanya ya. Langsung kita, ini nyalakan aja. Enak ya untuk mesin-mesin, tinggal pakai saja. Tahunnya 2021, ini harganya 25.500 ya. Untuk kondisinya seperti ini ya. Lebih dekat lagi untuk kameranya ya. Nah, kondisinya seperti ini. Kontak-kontak masih dua. Kontak-kontak masih dua ya. Tahunnya 2021, ini harganya 25.500 saja. Nego gitu ya. Dan kontak masih dua, untuk situ-situ masih normal ya, di tahun 2021 ini harganya 25.500. Oh ya, ini baru dapat juga ya, jarang-jarang dapat Vario 150 ya, warnanya merah dove, tahunnya 2018. Ini harganya berapa kalau yang ini ya, ini cukup di 18.750 untuk tahun 2018 ya. 18.750 sudah dapat Vario 150cc, warnanya warna favorit banget ya. Biasanya banyak yang dicari-cari sama konsumen kita ya, warna merah dop. Buruan mumpung baru dapat ini teman-teman ya. Kayaknya remote-remote ada dua. Ini harganya 18.750 ya. Nah, ini untuk penampakannya. Masih normal semua ya teman-teman ya. Pajak bulan 7, merah-merahnya masih bagus ya. Gak ada baret-baret. Ban-bannya pun masih bagus juga. Intinya tinggal pakai ya, meskipun tahun 2018. Ban belakang juga baru. Warnanya merah dof, merah favorit banget. Untuk kilometer masih berjalan di 28.000 ya teman-teman ya. Masih berjalan di 28.000, tahunnya 2018, harganya 18.750 yang ini ya. Loh, ini untuk penampakannya, tinggal pakai saja ya. Oh, itu ya. Pajak bulan 7 sudah baru. Ini 150cc ya. Yang ini lebih murah teman-teman, meskipun tahun 2019, yang ini lebih murah. Ini harganya 18 juta saja ya. Tahunnya 2019. Loh,
sama-sama bagus, sama-sama merah. Yang merah Dove ini tahun 2018 150 cc, terus yang ini merah hilap glossy, ini harganya 18 juta saja. Tahunnya lebih muda ini, pajak lebih baru ini ya. Ini bulan 10 sudah baru, harganya lebih murah ya. Cukup di 18 juta bisa nego. Nah, ini untuk penampakannya. Lebih dekat lagi ya untuk kameramennya ya. Tinggal pakai saja. Kilometer normal banget, masih berjalan di 40 ribuan ya teman-teman ya. Ini kotor ya teman-teman ya. Jok-joknya kotor karena di sini di pinggirnya pabrik ya. Loh, 48.000 untuk tahun 2019. Harganya pun berapa barusan, 18 juta ya. 125 cc, pajak baru bulan 10. Yang ini lebih murah lagi, tahun 2018 ya. Warnanya putih ya. Kalau yang itu merah Dove, merah glossy, ini putih ya. Tahunnya 2018, ini harganya lebih murah, nggak sampai 18 juta. Ini cukup di harga 17.500 saja sudah dapat Vario yang letting pisah. Katanya teman-teman yang di Lumajang letting pisah. Banyak di senengin kaula muda sekarang, biasanya banyak yang pakai Vario kayak gini ya. Tahunnya 2018, harganya 17.500. Lebih dekat lagi ya. Untuk kameramennya ya, lebih dekat lagi. Kotorin teman-teman ya. Karena di sini pas ada orang apa ya, produksi kayu ya. Di gudang ini. Gudang ya, gudang kayu ini. Tahunnya 2018, harganya 17.500, kilometer masih berjalan di 56.000 ya untuk tahun 2018. Ini bisa proses kredit ya teman-teman ya, bisa proses kredit ya. Semuanya yang di sini yang baru dapat ini bisa proses kredit ya. Mulai DP 3 juta sampai berapa pun enggak apa, pokok minim DP 3 juta ya di sini ya. Yang sebelah ini tahun 2017, ini harganya 15 juta ya. Ini kalau kata teman-teman di sini ya, di Lumajang ini katanya sih Scoopy Doraemon. Hello Kitty. Oh, Hello Kitty ya. Doraemon katanya ya. Tahunnya 2017, ini harganya 15 juta. Wow. Imut banget ya. Untuk cewek-cewek atau emak-emak bisa ya pakai ini ke pasar lebih gini ya. Tahunnya 2017 bisa proses kredit, DP 3.500 bisain teman-teman ya. Lebih dekat lagi loh ya. Tahunnya 2017, warnanya warna imut banget, dan lagi warna cewek mas. Iya, warna cewek banget ini loh ya. Putihnya, birunya cantik banget ya, manis banget. Tahun 2017, harganya pun 15 juta bisa nego. Dan untuk kilometer masih normal banget, masih berjalan di 40 ribuan. Loh, kontak remote 2. Kontak 2, remote 1 maksudnya gitu ya. Tahun 2017 bisa DP 3.500. Loh. Untuk wilayah Lumajang kita bantu proses kredit ya. 3.500 yang ini ya DP-nya ya. Bisa sudah bawa pulang ini tahun 2017. Yang misalkan luar Lumajang bisa kredit mas? Gak bisa leh, masih leh. Gak bisa proses leh. Karena yang mau survei kan di sini kan otomatis dari pihak banknya disurvei ya, dari pihak lesennya disurvei. Kalau untuk luar Lumajang mungkin masih belum bisa ya kami ya. Karena yang mau survei terlalu jauh gitu ya. Mohon maaf yang di luar Lumajang masih belum bisa kami bantu proses kredit ya, khusus wilayah Lumajang dan sekitarnya aja. Yang sebelah ini tahunnya 2017 ya, ini DP 3 juta bisa. Ini kalau ini DP 3 juta angsurannya ya kurang lebih 560 ribuan ya teman-teman ya, 560 ribuan sudah bisa
bawa pulang ini wis, gitu ya. DP-nya 3 juta, angsurannya 560 ribuan ya. Tahunnya 2017. Kondisinya gini juga ya. Yang tadi malam dapat ini sepedanya gini-gini semua ya, teman-teman ya. Loh ini. Lebih dekat ke apa lah ya? Lebih dekat lagi. Tahun 2017. Ini kalau cash-nya ya. Cash-nya ini 13.500 untuk tahun 2017 ya. Nah, ini kotor ya teman-teman ya. Gak ada lecet-lecet, ini kotor ya. Maklumlah, mohon maaf karena di sini pinggirnya pas pabrik atau gudang kayu ya. Untuk kilometer masih normal banget, masih berjalan di 54.900. Tahun 2017 ya. Terus yang sebelah juga sama. Harganya sama, DP-nya sama. Cuma beda warna ya teman-teman ya. Cuma beda warna, yang ini hitam semua, yang ini merah putih ya, atau putih merah. Tahunnya 2017, harga sama, tahun sama, DP sama juga, kalau apa ya. Sama-sama bagus, kalau teman-teman mau yang warna merah putih ini ya. Solusinya, ini kalau warna-warna putih, biasanya banyak yang cari juga ya. Imut juga. Tahun 2017 ini harganya 13.500 ya. Kalau untuk DP 3 juta, angsuran 500.000 560 ribuan ya untuk tahun 2017. Nah, ini untuk solusinya kalau warna merah putih. Imut banget ya teman-teman ya. Kok cepet kotor ya di sini ya. Lebih dekat ke apa lah ya. Biar teman-teman tahu kalau ini bukan lecet ya, tapi kotor dari gudang kayu di belakang ya. Sama-sama bagus, sama-sama enak mesinnya, harganya juga sama, gak beda jauh ya. Tahunnya 2017, harganya pun 13.500 juga bisa nego. Loh, ini untuk penampakannya tahun 2017. Terus yang sebelah ini yang bagus teman-teman ya. Ini bagus ya. Tahunnya 2018. Kalau stok CB di sini banyak ya. Stok CB di sini banyak, tapi yang warna SE, warna kuning pelek kayak gini, cuma satu ya di sini ya. Yang lain ada rangka merah, hitam doff, ada merah dan ada lagi hitam glossy ya di sini. Yang SE pelek kuning kayak gini cuma satu di sini ya. Dan ini paling bagus ya. Di sini, di antara yang lain, di sini ada 12 unit ya, kayak gini ya. Salah satunya ini ya, teman-teman, mumpung ada yang paling bagus ini ya, buruan. Ini harganya 16 juta ya, untuk tahun 2018 yang ini ya. Ini bisa DP 3.500 ini ya, bisa DP 3.500. Ini angsuran 600 ribuan ya, kalau yang ini ya, 670.000. Ini ya, 670.000. Untuk angsuran yang DP 3.500. Nah, kalau ini bagus ya teman-teman ya. Ini warnanya agak jarang ya di sini ya. Agak jarang warna SE kayak gini. Apalagi yang bagus ya. Loh, kilometernya pun masih gak ada 20.000 teman-teman, masih berjalan di 18.000. mesin-mesin putih tentunya segel ya, ban-ban pun masih oke. Dan intinya bagus ini ya, kalau teman-teman berminat ke Garuda Motor Lumajang bisa, ke Barokah Utama Motor Lumajang bisa ini ya. Tahunnya 2018, harganya 16 juta, bisa DP 3.500 ya. Oh, kilometer masih berjalan di 18.000 teman-teman ya. Oke ya. Yang sekarang review monggo Mi Pinara. Review ada 1, 2, 8 unit ya yang tadi malam dapat.
terima kasih wes untuk perjumpaan kita kali ini ya, karena ada tamu ya Le. Tamu. Jangan lupa subscribe dan tonton terus channel YouTube kami Garuda Motor Lumajang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.